Merenda asa bertarung mencari kebenaran. Bisa jadi itulah yang kini tengah menggelisahkan batin Edi Darmawan Salihin, ayah almarhumah Mirna Salihin, sang korban pembunuhan kopi beracun sianida. Pasalnya memasuki babak meja hijau, telisik kasus pembunuhan Mirna kian diwarnai etape alot. Jessica Wongso, sang terdakwa kasus pembunuhan Mirna, tidak hanya menambah jumlah tim pengacaranya, tapi juga semakin gigih mementalkan bukti demi bukti dan kesaksian yang dikuak oleh pihak yang berwajib hingga ayah Mirna. Dan seolah ingin menepi sejenak dari tensi tegang proses sidang pembunuhan Mirna yang tak kunjung sukses menguak pengakuan Jessica Wongso. Pekan ini Edi Darmawan pun mengunjungi makam Mirna di kawasan Bogor, Jawa Barat, menguntai doa penuh harap dengan raut wajah sedih berikut ini. Jangan dendam sama dia, Mir. Karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Gitu aja. Gini, saya cuma bisa tolong Mirna supaya Jessica itu dihukum yang pelaku kejahatan, kan gitu. Ya kan? Habis, nggak ada orang lain, dia sendiri sebagai teman lagi. Ya, sejak awal Mirna Salihin dinyatakan meninggal akibat dibunuh dengan racun sianida. Sejak itu pula pembuktian atas keterlibatan Jessica Wongso sebagai tersangka menemui jalan yang panjang dan berliku. Pasalnya Jessica tidak hanya rajin berkelit, tapi minimnya bukti otentik atas aksi pemberian racun ke dalam cangkir kopi Mirna juga begitu sulit mengundang debat pelik sampai ke babak meja hijau. Kok yang tahu cuma Jessica? Iya. Makanya kan dia nggak mau ngaku. Mana ada orang membunuh ngaku sih, gitu aja. Ya kan nggak ada yang ngaku, ya. Kalau dibilang intensi to kill, sudah jelas Jessica. Itu dia dari awal sudah berencana. Kalau dia bilang paper bag, oh ini kan nggak berencana segala macam. Berencana, dia datang jam 1:30. Coba bayangin. Kalau kita janjian nih, dari 1:30 sampai jam 6, stop nggak? Nggak bakalan kita terusin. Ntar aja deh besok-besok. Ya kan? Ini sudah niat. Satu. Kedua, dia duduk. Dalam waktu 10 menit cilak-ciluk. Maksudnya ngelihat itu CCTV yang saya katakan. Lalu dia keluar. Bahkan dia mau minta pindah tempat. Nggak dikasih sama Devi, orang itu udah yang ditunjukkan. Lalu dia bilang, ya udah, saya kembali. Dia keluar. Dia keluar apa? Dia siapkanlah bag 3 tadi yang dengan alasan memberikan hadiah untuk menutup. Kalau dia memang mau kasih hadiah, pada saat ketemu Mirna pertama di Indonesia dong yang sama suaminya. Ya satu keluarga sedih ya. Gak bisa bohong ya, cuma saya harus kuat. Kalau saya bawa sedih saya terus, cilaka ini persoalan. Lihat aja dia pakai lawyer 10, ntar 50, ntar 100 kali, kita gak tahu. Om lawan sendirian aja, lawan dengan kebenaran. Kalau ibunya bikin pencitraan segala macam, ya ngelah, itu mah semua orang juga bisa aja begitu. Namanya bela anak. Siang kemarin, mantan Presiden B.J. Habibie tampak antusias ikut nonton bareng tayangan perdana film Tiga Sri Kandi yang dibintangi Reza Rahardian, Bunga Citra Lestari, Chelsea Islan, dan Tara Basro, garapan sutradara Iman Brotoseno kemarin. Ini merupakan bentuk dukungan B.J. Habibie agar industri film di Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri dan tamu terhormat di negeri asing. Jadi saya melihat itu tadi, saya benar-benar terkesan, terharu, dan bangga. Dan saya optimis melihat masa depan Indonesia. Karena adalah mereka semua ini, Anda semua. Nah sekarang, kita rame-rame gotong royong. Ya, bekerja keras supaya di bumi Indonesia kualitas hidup meningkat. Human security, ketentraman meningkat. Dan tiap keluarga berusaha menjadi mata air di dalam masyarakat. Kalau itu terjadi, maka keluarga sejahtera akan terjadi di Indonesia. Maka seluruh bangsa Indonesia akan menikmati. Karena kita semua tidak mengenai SARA, dia kenal itu. Kalau Eyang sih, kayaknya kalau kami, bukan kami aja, even Bunga punya filmnya sendiri, ya harus berdua, memang kita udah harus pasti disupport sama Eyang gitu. Maksudnya, Eyang akan datang ya sebagai seorang Eyang,
mendukung cucunya gitu. Jadi ya, berbeda lah. Malam harinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga hadir di acara nonton bareng film Tiga Sri Kandi bersama anggota Paskibraka DKI Jakarta, pelajar SMA dan sejumlah pejabat teras Pemda DKI Jakarta. Bagi Ahok, film ini selain bisa memotivasi tumbuhnya rasa patriotisme dan nasionalisme pada anak bangsa, juga mengandung kritik yang cerdas dan membangun untuk dunia olahraga di negara ini. Ini berbicara, ya, ini memerankan Kota Pandiangan tuh betul-betul filosofi dalam sekali gitu. Nah ini penting, perjuangan orang dengan keterbatasan, patriotisme, orang tua juga akhirnya sampaikan, ini bukan buat kamu, buat bangsa nih. Zaman ini kan udah hampir gak ada perang. Kesombongan atau kebanggaan negara lain itu ditunjukkan dari sisi olahraga sebetulnya. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, ketika kita berdiri, nah ini penting. Makanya kami DKI sekarang lagi pengen pikir bagaimana klub-klub olahraganya dibayar mahal. Masyarakat Indonesia, sama-sama kita nonton Tiga Sri Kandi mulai 4 Agustus yes, di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Ajak keluarga, ajak saudara-saudara. Dan kalau yang udah nonton, happy sama filmnya, kasih komen. Yes, ya kan? Nanti akan di love sama media. Bunga. Tag BCL Sinclair, kasih tahu kita juga pengen ada masukan-masukan dari yang udah nonton sih. Sebenarnya kita, selain kita pengen ditonton, kita pengen ada masukan dari orang-orang yang nonton. Untuk kasih tahu juga kita feedbacknya apa sih dari film ini. Yeah. Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi, kalian wakil Indonesia. Apa yang bisa kalian lakukan? Indonesia! 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 Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan, tak pernah aku